Senjata ini bukan senjata duniawi, tetapi senjata yang berasal dari Allah, dari kuasa Allah. Dari kuasa Allah. Memang benar itu, Ibu. Memang benar. Tetapi Tuhan mau bagaimana kita di dalam senjata itu, kita bagaimana caranya kita pergunakan dengan baik. Dengan melatih hari-hari kita, melatih kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita enggak melatih, bagaimana kita menggunakan senjata itu, Ibu ya? Bagaimana? Seperti orang yang berlatih olahraga ya, Ibu ya, ada futsal, nah ada apa segala macam itu, golf atau apa segala sesuatu harus dilatih. Bagaimana dia memegang balon itu kalau dia tidak bisa, kalau dia tidak rajin berlatih? Gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Tuhan mau bagaimana melihat kita, kesetiaan kita, apapun yang tersembunyi sekali, yang terkecil pun yang ada di pikiran kita,